Yang mau saya tanyakan, kan ada ustadz udah di booking jauh-jauh hari untuk mengisi pengajian. Ya itu pengajian di situ mungkin dia dibanderol harga 10 juta. Cuma dia tidak mendatangi pengajian yang udah di booking, dia mendatangi pengajian yang satunya lagi mungkin di situ digaji 40 juta. Nah, itu saya ingin tahu pendapat Gus Bahak gimana? Nama lengkap kan? Ridwan Pustafi. Dari fakultas apa? Fakultas Keluyuran. Oh ya, rumahnya mana? Rio? Ya mungkin kan? Ya. Di Jogjanya di mana? Ya, Tundan, Tundan. Kebudan itu daerah mana? Sleman, Sleman. Oh Sleman, oke. Okay. Bukan Gunung Kidul itu kan? Bagus dan ini turun hati. Ini dendam apa gimana? Bukan. Kalau jawaban standarnya ya tentu itu tidak etis. Jawaban standarnya itu tidak etis. Tapi kalau ada kondisi tertentu yang harus begitu, saya dukung. Kondisi tertentu gini misalnya, dia punya anak mau operasi, kalau datangi ini uangnya tidak cukup. Loh, karena ini fakir. Fakir itu aturan mainnya al-hukmu ya dulu ma'ilat ini wujudan wajib. Saya akan jawab sebagai status sebagai fakir, orang yang memenuhi. Kasus itu tentu tidak etis, kalau semuanya normal tentu tidak etis. Karena apa nilai ini janji atau dalam bahasa jauh seperti. Tapi kalau ada kondisi tertentu, yaitu tadi dia punya anak yang mau operasi, yang kalau datang ke yang 4 juta tidak cukup, ke yang 10 juta cukup. Atau masjid kampungnya mau roboh, kalau disumbang 4 juta ada cukup, baru 10 juta cukup. Maka dia punya pilihan itu. Jadi karena hukum terdifekti itu al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wajar. Jadi hukum itu berputar menurut alasan itu. Baik alasan yang nyata atau ketiadaannya. Ketiadaan misalnya gini, dia kesarana itu gak bisa. Misalnya saya bidang di Papua, mau datang gak bisa. Bisanya datang ke Jakarta karena pesawat lebih gampang. Berarti memang gak ingin khulful wadi menyalahi janji, tapi memang yang mungkin kesana. Cuma secara umum, ustadz yang seperti itu memang mintanya kurang baik. Kalau gak ada alasan khusus. Tapi kalau ada alasan apa? Khusus. Maka ini penting. Itu banyak di kejadian. Misalnya gini, saya sering ditanya gini. Istiar Anda ini lebih ngeri istiar saya. Saya ini kan kecil ketok. Itu sering merasa dosa. Gara-gara kalau diundang tetangga manakiban atau apa, itu kadang saya merasa datang itu kayak dosa. Kan itu kan jatahnya kayak kecil. Karena datang itu mesti akhirnya betul. Saya sering diundang musola-musola kecil. Mau datang itu matikan pasaran. Mau datang itu kayak sombong. Mentang-mentang diundang fakultas di sana. Itu memang susah sih seperti itu. Coba boleh nggak Indomaret apa Maret di dekat tonton di kampung-kampung? Kan kita ada boleh kan? Kalau kayak besar terus mematikan pasar aja kayak ini kecil kira-kira boleh nggak? Masa Pak Dekan ini mulang TK kan kasihan. Itu bukan berbaik hati menutup rezeki orang lain kan? Boleh, boleh. Boleh gak berjalan sama orang jelek? Mungkin gak boleh. Karena menjadikan ini gak punya peluang. Jadi itu uniknya penting. Al-Hukmu ya Juru Ma'ilatihi Wujudan Wajib. Makanya saya ini termasuk ini yang susah diundang. Susah sekali, saya diundang susah. Memang saya gak suka diundang. Makanya bisanya kadang kalau dimaksa itu. Kenapa logika saya sederhana? Apa ya? Seperti ini juga boleh jadi profesi. Saya termasuk orang yang sudah dulu Hajat bin Yusuf itu nakal sekali. Nakal sekali, sehingga cerita sama ahli tarikh ditanya, bapaknya siapa? Itu anaknya guru. Terus ditanya, anaknya guru kok nakal? Karena guru di tahun sekitar tahun 400-600 Hijriah sudah sinah, sudah profesi. Dan saya khawatir kalau pengajian itu lama-lama profesi. Banyak tuh sekarang guru profesi, bahkan nyantung yatim piatu profesi karena dia pegawai yatim piatu yayasan. Terus dia mikir yatim piatu, tapi hatinya dia enggak. Nah, zaman akhir yang dikhawatirkan para ulama adalah suatu saat kebaikan itu profesi. Jadi ngomong sarat yatim karena pegawai situ, ngurus pakai miskin karena itu, hatinya dia enggak. Jadi itu
Jadi mentalnya sebetulnya tidak dari Lombok yang mengajak keberikan, tapi itu profesi. Resikonya kalau profesi ya pikir untung rugi. Tapi ini sudah, ini kita terima takdir begini. Sekarang keberikan itu profesi. Mau tidak mau, gitu. Kira-kira yang bagian profesi apa kalau nggak menekuni itu apa nggak diganti? Lucunya orang lain ya nggak tahu siapa. Misalnya ada kebakaran, misalnya ada pegawai damkar ya udah. Padahal kalau mau pakai kitabnya Allah, siapapun wajib menolong yang sedang kesusahan, baik yang diabad maupun di. Begitu juga pegawai pemadam kebakaran kalau ada kecelakaan di jalan tetap harus nolong meskipun itu bagian satlantas misalnya. Nah, ingin saya hukumnya Allah itu di atas hukum yang dibikin negara. Yaitu setiap orang berkesempatan nolong maka wajib menolong baik dia profesinya itu maupun tidak. Meskipun agama ini mengesahkan satu apa pribadi-pribadi yang punya profesi, tapi itu hanya sifatnya sah, tapi tidak boleh mengganggu hukumnya Allah dan Rasul. Misalnya gini, ada kelompok anak muda 20 ada kebakaran, yang wajib yang tahu apa damkar? Ya yang tahu kalau dalam, karena dia yang paling muda melangkah. Meskipun secara profesional yang wajib ya. Saya misalnya kiai, saya tidak dilantik oleh menteri. Jadi kiai itu tidak sempat dilantik. Karena saya bisa ngaji, wajib mengajar. Ya sudah wajib. Meskipun tidak ada sertifikasi dari kemenang. Cuma di daftar BIN tidak termasuk yang terpapar gitu. Sangkohor hukumnya Allah dan Rasul itu di atas hukum itu ya kan kita melihat orang kecelakaan itu kita di depan yang wajib pertama ya kita jadi pakai hukum aturan jadi siapapun yang berkesempatan punya kemampuan ya dia yang paling jelas ya? Jadi kalau nggak ada peristiwa khusus maka kiai tadi atau apa dari tadi tidak punya etika tapi jangan seuntun dulu jangan-jangan ada peristiwa khusus yang kita tidak pernah tahu. Saya kira ini kalau dilanjutkan bisa panjang sekali. Sudah dipesan tadi yang pertanyaan yang terakhir saya sampaikan terima kasih banyak Gus atas paparan ilmunya. Kami dari sini kita sangat demikian itu juga banyak yang baru ini ilmu baru yang mendapatkan kayak ilmu padi tadi itu tidak hanya yang makin lama makin merunduk. Tapi juga narem mantan nanti kancani di sini itu juga anyar nih gitu. Dagangan anyar gitu. Iya, pulang anyar ini. Saya nanti saya akan pulangkan ke kelas-kelas. Gratis kalau juga. Dalam burung Gus Bahar 2019.